Salah satu member Blackpink, Lalisa Manoban alias Lisa Blackpink, tengah menjadi trending topic di Twitter. Tagar hashtag Lalisa Manoban menduduki puncak trending topic worldwide pada Senin 20 Januari 2020. Para penggemar meramaikan tagar ini setelah melihat penampilan baru Lisa di Bandara Incheon pada hari yang sama. Diketahui Lisa akan bertolak ke China. Nama Lisa menjadi perbincangan di media sosial lantaran Lisa tampil berbeda dengan rambut poni disibakkan. Ya, para penggemar merasa berbahagia melihat dahi member Blackpink asal Thailand ini. Akhirnya ya guys, foto-foto dan video Lisa saat di bandara pun memenuhi beranda media sosial. Penggemar memuji keberanian Lisa yang akhirnya memamerkan jidatnya. Diketahui Lisa lebih kerap tampil dengan rambut berponi yang menutupi dahinya sejak ia mulai debut. Bahkan karena Lisa menyibakkan poninya sehingga Blink dapat melihat alis Lisa yang kemudian dinaikkan sebelah, menjadikan Lisa terlihat begitu imut. Berikut sejumlah komentar warganet tentang gaya rambut Lisa. Jadi trending topic worldwide hanya karena dahinya. Sungguh siapapun yang melakukannya, Lisa tampak seperti gadis muda yang cantik, tulis seorang penggemar. Lisa menyingkirkan poninya dan aku tak pernah membayangkan betapa cantiknya dia. Terima kasih banyak Lisa, tulis lainnya. Lisa melakukan apapun yang penggemar mau. Dia baru saja menghitamkan rambutnya padahal dia mengaku tidak menyukainya. Kini dia menyibakkan poninya ketika dia merasa tidak nyaman dengan dahinya, tulis penggemar lainnya. Guys, itulah dia berita terbaru dari Lisa. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.